santri ini kita mengisahkan beberapa santri dan santriwati asal Indonesia dan yang besar di Indonesia sampai bagaimana perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Untuk cast dan crew, sebagian dari Amerika, sebagian dari Jawa Timur, sebagian dari Indonesia bagian lainnya. Dalam film di santri ini kita bukan hanya mengangkat bagaimana kehidupan seorang santri dan santriwati, tapi juga kebudayaan-kebudayaan di Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan. Saya selalu berusaha untuk mengangkat kebudayaan dan kesenian Indonesia di film-film saya. Walaupun kadang-kadang filmnya syuting di Amerika pun, kita tetap juga berusaha memasukkan unsur-unsur Indonesia agar bisa terus mempromosikan Indonesia di dunia. Rencananya kami juga akan syuting di Amerika. Oke. Untuk trailer The Santri, kita syutingnya di Jawa Timur. Nanti untuk filmnya, kita akan syuting di beberapa daerah lainnya dan juga di Amerika. Jadi awalnya kita menulis skenario dulu, dan dari skenario kita melihat talent-talent yang mana yang kira-kira cocok di skenario, lalu kita casting mereka. Kemarin saya pertama kali ketemu dengan Pak Emil di Lamongan, lalu kedua kali saya ketemu beliau di lokasi syuting. Tadi kita baru discuss tentang skenario, dan setelah ini kita akan syuting. Tadi discuss script dengan Pak Emil dan langsung udah hafal scriptnya. Jadi kita look forward to filming with